Salah. Kenapa? Nak kena lembut sikit. Oh, ya. Saya kayu. Itu wrong game. Wrong game. Ini right game. Okay. Oh, lembut. Hidung kembang sikit. Yeah. Lembut sikit. Hey. Lembutnya. Sekarang kita kenalkan siapa yang akan bersama kita pada malam ini. Silakan. Oh, best. Teman-teman yang akan bersama kita dan akan terus gemilang pada malam ini. Kita mulakan beri tepukan Rosalina Musa. Wah, macam pemaisuri lah. Kita persilakan seorang yang boleh berlakon. Boleh berlakon serius, boleh berlakon komedi. Macam-macam, tak tahu apa yang dia tak boleh buat. Berikan tepukan untuk Mastura Ahmad. Itu dia. Baru saya tahu malam ni. Satu benda saja. Cuma jongkit-jongkit dia berserak. Sama lah macam saya. Okey, kita juga beri ruang. Kita beri peluang untuk jejaka-jejaka Putera Gemilang. Oh, ya. Yeah. Dan pada malam ini, malam yang terus akan gemilang, bersinar-sinar, cemerlang. Kita undang daripada jauh. Ini dia, Raja Gelik Satu Malaysia, Dato' M. Daud Kilang. Tanpa berlengah lagi, kita undang sekali lagi si cantik manis, si Ayu, Marina Yusof dan para penari Sri Warisan. Anggun jambu lagi. Oh, dahsyat. Saya rasa kalau kita ada joget-joget macam ni, bagus juga. Boleh hilangkan berat badan, tambah sihat kita dibuatnya. Yeah, kita betul. Ke awak seorang? Sekarang kita nak lagu-lagu sentimental dulu. Okey, kita dengar lagu sentimental daripada artis kita. Yeah. Siapa dia, Suhaimi? Yang berbahagia, berikan tepukan paling gemuruh untuk Dato' M. Daud Kilau. Kilau.
Wahai perigi-perigi, airnya biru. Tempat bermain, bermain pari dan mama. Wahai bondaku, bondaku, si ikan kaleng. Timbullah bonda, oi timbullah, tunjukkan diri. Tepukan yang gemuruh untuk yang unggul M Daud Kilang. Terima kasih. Wah. Awak lagi cantik. Alah, terima kasih. Nampak tu M Daud Kilang puji saya tau. Tadi bila Datuk menyanyikan lagu tu, saya mendayu dengan suara mendayu tu, saya teringat filem lama. Filem apa menurut kau pandai? Bawang Putih Bawang Merah. Pandai. Siapa tak tahu cerita tu? Yeah. Datuk, saya tengok Datuk daripada dulu sampai sekarang. Ni orangnya begitu prihatin dengan fashion. Daripada fashion rambut ke cermin mata kepada baju, detail, detail. Ni baju buat sendiri ke macam mana? Fashion design ni siapa yang buat? Macam potong baju ni dekat tailor lah. Apa balik ke rumah saya begalah taruhlah buci ke apa ke itu je lah. Memang kesukaan saya daripada dulu sampai sekarang. Bagi pihak diri saya, menyanyi ini sudah 53 tahun. Wow. Menyanyi sahaja. Bagi pihak diri saya sebagai seorang penghibur, saya tak rugi. Saya membuat baju banyak-banyak. Baju-baju saya menyanyi rasa saya hampir 100 lebih. Aduh. Saya lagu-lagu apa ni baju-baju saya yang untuk buat persembahan. Datuk balik semula tengok seni-seni kata lama, teringat cerita-cerita lama, suasana lama dan seni kata lama tu berpandukan tentang suasana kampung. Kalau kita sebut tentang kampung tu sungai, apa lagi Nurul ingat tak? Panjat-panjat pokok. Panjat pokok juga.
Saya ni macam ada konon pernah je tapi tak pernah lah. Mandi di perigi kan. Pandangan Datuk tentang bila kita lihat seni kata lama ni, dia lebih lembut, saya, lebih mendalam. Rasa saya memang lagu-lagu lama ni memang serutannya memang mengendayu hati. Kalau siapa yang mendengarnya, mereka dapat menilainya. Tapi ya, lagu-lagu sekarang ni bagi pihak dari saya pun rasa korang puas hati. Oleh kerana telinga orang tua ya. Kalau orang muda lainlah. Tapi rasa saya itu lagu-lagu yang dia yang dipetik dari filem Bawang Putih Bawang Merah yang telah disampaikan Allahyarham Alkam Ariana. Saya pun menyeru kepada anak muda, belajarlah menyanyikan lagu-lagu orang lama ni. Pusaka ibu dan bapa kita dahulu, datuk nenek kita dulu. Teruskanlah muda dan mudi. Kalau menjadi seorang penyanyi itu, ambillah lagu-lagu Melayu asli ini untuk dinyanyikan balik kepada orang-orang muda. Saya tak berapa hari lagi. Oleh kerana usia Daud Kilau sekarang sudah 74 tahun. Wow, tapi masih segar. Alhamdulillah. Banyak lagu, ratusan lagu dan nyanyi ni. Ada satu lagu yang kalau kat majlis mesti bawa lagu ni. Ataupun lagu ni kira lagu, hebat. Cemek Molek tu lah. Cemek Molek. Jadi kalau saya buat persembahan mana-mana, lagu itu memang tak boleh tak dinyanyikan. Mesti nak dinyanyikan. Lagi satu lagu, banyak orang gelak judi. Lagu itu pun diorang tengah suka lah. Macam satu ringgit, dua ringgit, tiga ringgit, empat ringgit, lima. Banyak-banyak. Berapa harikat tu? Dah 12 je. 50. 50. Ringgit. Terus hangus eh. Satu, kita setakat 5 ringgit je kalau betting kat 5 ringgit je. Baiklah, itulah sedikit sebanyak sembang kita. Berikan tepukan Dato' M. Daud Kilau. Terima kasih. Tapi sekarang kita nak terus kepada segmen yang seterusnya. Sebenarnya bukan saja artis lama. Kita juga kagum dengan artis-artis yang sanggup turun padang. Personality-personality yang sanggup buat apa saja yang kita suruh. Betul. Ini segmen apa namanya ni? Ini segmen yang di mana kita suruh buat apa dia buat. Ini artis-artis yang selanjutnya pun dia kita suruh dia buat aja. Walaupun dia tak pernah buat perkara ini, dia pun buat. Artis yang dimaksudkan ini sudah pun kami rakamkan. Jadi kalau boleh kita nak tengok. Beliau ni sebenarnya bukan orang muda lagi. Anak dia, empat dia? Bukan, dia kira muda lah tapi anak empat. Dia muda yang beranak empat. Jadi dia punya tenaga ni macam tenaga orang muda. Orang yang dimaksudkan ni awak tengok sendiri, Mas Tu Rahmat. Kita bagi dia satu segmen yang dipanggil Nakau. Cabaran Nakau membentangkan. Di sebelah kiri, orangnya hebat, sembangannya kuat, apa orang kasih, semua dirimpat, Mas Tu Rahmat. Di sebelah kanan, orangnya berbakat, langkahnya tak menghambat, geraknya dahsyat. Muka macam cool, tapi macam garang gitu. Macam, berani challenge? Nah kau! Kenapa challenge ni lah? Saimi, kenapa? Yelah, korang kalau tampar-tampar muka sampai orang tak kenal, korang sukalah. Boleh berjerawat tau. Besok bangun kalau berjerawat macam mana? Tapi kenapa ni? Kenapa aku pula kena buat ni? Ada banyak orang apa? Marina tu yang perempuan cantik tu bagi dia lah. So, hi Mas Tu Rahmat. Today you're going to be learning all about Liu Yuan Opera. For the challenge today, you'll be playing the role of Tan. Yeah, Tan lelaki tau? No. Huh? No, it's a lady. It's a virtuous lady. Oh, okey. Hari ni cabaran saya adalah memainkan watak yang bernama Tan. Mas Tu Rahmat. Hari ni saya Mas Tu Rahmat. Dia tu penting, kira dia macam lead role lah gitu. Memanglah siapa nak supporting kan. So today your teacher is Ruang Lao Shi. Oh, Ruang. Yeah, her name is Ruang. Ruang Lao Shi. Yeah. Malay Ruang means space. Ruang Lao Shi will start by teaching you some basic movements for you to follow. This is the Pang Xie Shou. Okay, one hand only. The other hand also. Yeah. Oh, okay. Begini, Suhaimi dan semuanya, pergerakkan tangan semua ya. Diorang panggil Pang Xie Shou. Bagian tangan gini pun kau nak marah macam hidung aja. Dia tak boleh tinggi, dia tak boleh bawah. Dekat hidung je. Kalau mak-mak kat rumah tu, kalau marah macam ni kan bagus. Jangan. Nanti mak pukul. Oh, lentik tangan ni. This one like wrong leh. Ini apa ni? What I mean? Kau panggil. Benda yang
dah melekit-lekit. Ni, pakai tepung kanji. Balik, kalau rambut aku datang semut, jaga. Spray dia tak nak pakai spray, pakai tepung kanji. Eh, ruang eh. Okay, dia tak faham Melayu. Kau jaga sana, jaga. Are you ready? Yes, I am. I want to ask you, Lasiazi. You know the hand movement, right? Yeah. There's a term and names for it. But yeah. What about the hair? Oh, the part where you glue it to your forehead, is it? Yes. Yeah, that's called shui ping. Suami, saya dah lakukan cabaran yang awak suruh tu. Saya dah tak mau lagi berlakon-lakon jadi mak-mak dalam drama. Saya nak jadi pelakon opera Cina je yang hanya melakonkan watak tan 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 tan. Ni, Laura. That's job for me? It's a lot. You say it's a good job for a first timer. Oh, so is there a job for me now? Yes, yes. To perform, yes? Yeah, hey. Okay, okay, come. Okay. I treat you coffee. Okay. Tengok tu, dah tiga job dah bagi. Boleh tahan, boleh tahan kawan saya ni. Sikitlah. Ha, kan. Saya tengok pasal muka awak krem. Dari tadi daripada awal sampai mula semua habis. Memang cara dia gitu. Gitu eh. Dia tak boleh ekspresi eh. Dia tak dia boleh tapi dia senyum. Dia ada tempat tertentu, gerakan tertentu yang menggunakan mimik muka yang berlainan. Okey, apa pengajaran yang kita dapat pelajari daripada perkara ni? Sebab apa? Ini benda yang bukan hari-hari kita nampak eh. Betul. Apa-apa yang awak lalui yang awak dapat lihat? Okay. Benda yang kita belajar. Sesuatu yang saya ingin kongsi, menarik ni tentang tarian ni. Dia macam seakan Mak Yong tau. Mak Yong? Ketika zaman dulu kan kita tak ada TV, kita tak ada cara berhibur lah. Jadi mereka melalui bercerita dengan tarian. Oh. Jadi seakan gitu. Bahagian susahnya, kita dah terbiasa dengan lenggok Melayu. Jadi lenggok dia tu dia banyak... Henti. Dia jalan dia henti. Jadi itu macam kita dah terbiasa dengan ayunan yang lemah gemalai. Bila kita kena macam pause macam rewind pause macam susah sikit. Habis 2-3 hari selepas latihan tu awak pun bercakap dengan orang juga. Ha. So I mean kau baik. Pause. Okey, bagus. Bagi tepukan paling gemuruh untuk Mas Tura Ahmad. Terima kasih, Mas Turatan. Mas Turatan. Mas Turatan, okey, saya nak awak tolong ajarkan sikit kepada penonton kita. Jadi kita ada penonton kita nak cuba-cuba. Awak pilihkan saya terna. Ya, betul. Jadi dia ada, sini sikit bang. Amboi, siapa namanya bang? Khairul. Fuh, Khairul tengok wajah dia. Amboi, sekali pandang macam Syaruh Khan. Ya, betul. Dua kali macam Genghis Khan. Okey, baik. Okey, Khairul, saya nak tanya awak, apakah pergerakan tangan yang dipaparkan dalam video itu tadi? Jawab ya. Ini saya bagi tiga pilihan. Pang xie shou. Pang xie xie. Pang shou shou. Mana satu? Pang xie shou. Wow! Wow! Bagi tepuk tangan. Ini banyak pandai. Okey, sekarang kita kasih itu Mas Tolatan. Untuk Ajia ini Khailo, macam mana mau bikin itu Pang Xie Shou? Dia kena buat dulu, kaki tu nak kena rapat eh. Kaki rapat. Orang dulu tu dia rapat. Oh. Sebab tu kita kena bendung. Okey, awak boleh rapat lagi, rapat. Okey, ada muziknya? Tak ada? Ada, tak apalah saya buatlah sikit. Okey. Ya laju. Kau mendong deng macam nak pergi mana pilih toilet, mana pilih air, boleh. Bagi tu bukan balik kubur untuk Khairul. Okey. Okey, selepas ini jangan ke mana-mana.
Okey, kita berehat sementara. Awak praktis dengan Mas Tura, Pang Sui Show. Kalau tak boleh Pang Sui Show, aku lampang lu show. Okey? Jangan pergi mana-mana. Dan jangan tukar TV anda ataupun saluran tu kerana kita akan terus bersama dalam Terus Gemilang. Terus Gemilang, artis yang seterus ni kata dia dapat ilham untuk bergelek daripada Dato' M. Daud Kilau. Betul ke ni? Mari kita saksikan VT ni. Ohoi, kalau ada mata bertentang mata. Kalau teringat pasal M. Daud Kilau ni kan, masa kecil-kecil saya teringat dia punya apa tau? Gigi emas dia boleh sama macam gigi emas bapak saya. Tapi bapak saya dah tak pakai lagi dah. Dan teruja sangatlah saya dijemput, diundang untuk menyanyi dengan beliau. Tak pernah saya menyanyi dengan M. Daud Kilau dan adalah pertama kali lagu Joget. Dari latupan ke kota baru, niat di hati nak beli udang. Sungguh menagih tak di Melayu, seni asli Indo di pandai. Sungguh menagih tak di Melayu, seni asli Indo di pandai. Beli sutera, ajak nak buat kain basah. Memenyo tinggi budaya kita, biarlah kekal muda-muda. Memenyo tinggi budaya kita, biarlah kekal muda-muda. Lendir-lendir rancangnya tari, joget kelaten. Kain sutera sudah dibeli. Bila mana dibuat selendang, lemah lembut tangan dan kaki, senyum meleleh banyak melengeh. Lemah lembut tangan dan kaki, senyum meleleh banyak melengeh. Lengeh lengeh rancangnya tadi, joget telah tenang. Amboi Dato', tadi tengok, tadi campur terus baju tukar ke? Ya. Oh, pasal Dato' banyak sangat. Showmanship. Bagi tepukan sekali lagi untuk kedua-dua je saya. Okey. Aduh. Okey, Ros, Ros. Apa perasaan Ros bila dapat buat persembahan dengan legenda ni? Teruja sangat. Ini adalah pertama kali saya diberi peluang untuk menyanyi dia bersama. Dia pun berniat, dia kalau dapat menyanyi dengan Daud Kilau, dia nak beri dia lalat dia dengan saya. Oh, ya. Yeah. Amboi. Lalat mana ni?
Tak boleh tu, mahal ni tu. Ya ke? Betul tu, okey. Sini ya. ini di mana kita bagi peluang ni? Di mana saya. yang lama ataupun yang legenda bertemu dengan generasi baru. Ya. Jadi saya nak bagi peluang kepada Rose. Kemudian tu nanti Datuk jugalah. Ya. Mungkin Rose nak tanya sesuatu kepada Datuk. Sebab ini pertukaran soalan antara dua era ni. Sila Rose. Tok, ini ada soalan tu. Kita lihat ramai penyanyi-penyanyi yang ada sekarang baik di Singapura ataupun di Malaysia. Jadi agak-agak Datuk, siapakah penyanyi yang akan menggantikan tempat M. Daud Kilau di masa akan datang? Yang boleh menyanyi lagu dangdut, yang boleh menyanyikan lagu tradisional. Dia yang boleh. Saya tak boleh. Saya tak boleh tu. Datuk orang tengok saya jadi M. Daud Kilau pula. Datuk dia seorang. Okey, sila. Rasa saya tak nampak lagi pada saya lah. Belum nampak lagi lah. Mudah-mudahan. Belum ada pelapis lagi betul? Belum lagi. Wow. Kalau ada anak you nak keluar so. Jadi pelapis dah gila. Tak boleh tu. Kalau dia keluar pun jadi anak bulu betung. Betul je. Okey, Datuk ada nak tanya kepada Rosalina pula. Generasi muda dan mudi sekarang, adakah mereka ni setuju untuk mendengar lagu-lagu yang berentak dangdut? Adakah suka mereka? Saya kalau lihat betul-betul mungkin sekarang dah berkurangan. Saya. Tapi masih ada yang masih meminati ramai dangdut ni. Betul. Betul. Oleh kerana saya pun banyak menyanyikan lagu-lagu berentak dangdut. Tapi kalau saya buat persembahan, mereka orang-orang muda tu datang menang. Itulah. Orang-orang muda. Mungkin pasal kalau di Malaysia dan Indonesia tu lain sikit tu. Saya. Tapi tak ada yang dulu, tak ada yang sekarang. Betul. Kalau tak ada sekarang pun, yang dulu tak dapat sambung terus menerus. Jadi saya rasa inilah pertemuan sejarah. Bagi tepukan paling gemuruh untuk kedua-dua pejuang seni yang hebat. Hebat. Baik, untuk meneruskan kegemilangan kita dan untuk meneruskan apa agaknya dan siapakah mungkin di antara mereka yang bakal menjadi golongan pelapis kepada hero-hero di tanah air ini maupun di seluruh Nusantara, mari kita bersama dengan Nurul yang sedang matanya terkebil-kebil melihat putera-putera gemilang. Nurul, apa sedang berlaku tu Nurul? Ya, Suhaimi, di sini apa yang berlaku? Saya ni dah tak sabar nak jumpa dengan putera-putera gemilang kita. Awak semua nak jumpa tak putera gemilang? Malam ini kita cari mereka yang mempunyai 3B. Apa 3B tu? Berbudi bahasa, beradab dan bergaya. Juri kita yang akan memberikan komen bersama kita Masura Ahmad. Berikan tepukan. Stylist yang popular sangat ni, Azni Samdin. Pereka dan juga perancang majlis perkahwinan, Fatimah Mohsin. Dan tak lupa juga kita ada GGM. Apa khabar? Kita ada message untuk awak, GGM. Girls, 1, 2, 3. Hi handsome boys. Dengar tak? Hi handsome, bukan hi handsomes. Kalau handsomes, diorang. Handsome I. Back to you. Oh, thank you. Okay, I faham. Dan you all tahu kan, setiap minggu mesti ada satu soalan wajib yang mereka harus jawab. Dan soalan untuk minggu ini ialah, antara ramai wanita di dunia, siapakah yang paling anda kagumi dan mengapa? Boleh jawab tak? Okey, Marina Yusof, bukalah tirai. Belum saya buka, seperti biasa. Alam semesta menjadi saksi siapakah yang bakal dinobatkan sebagai putera gemilang. Sekarang, kita buka gelanggang putera gemilang. Muhammad Fazrali, abang pertama kita, bila ditanya siapa ikon hero beliau, yang dijawab bukan Aaron Aziz, bukan Adi Putra, tapi Hang Tua, Hang Jebat dan Hang Nadim. Wah, jiwa Melayu abang kita ni. Silakan. Salam sejahtera semua. Wanita yang saya kagumi di dunia ini adalah Oprah Winfrey. Walaupun dia telah dibesarkan di dalam kemiskinan, tetapi dengan berkat ketabahan dan usaha giginya, dia telah berjaya menjadi seorang pengacara televisyen antarabangsa termasyur di dunia. Dia membantu dan mensedekah ke orang-orang miskin di dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Fazrali. Seterusnya kita bersama dengan Afiq Razak. Abang ni kan dari jauh nampak macam
pernah nampak Taufik Batista ke ni? Oh, dia rupanya pernah masuk peraduan tiru macam Taufik. Dapat top placing pula tu. Sampaikan ada makcik minta autograf. Tapi Afiq ni dia percaya dia mempunyai personaliti dan gayanya tersendiri. Silakan Afiq. Wanita yang paling saya kagumi ialah Florence Nightingale. Seorang perintis bidang dalam keperawatan. Dia mempunyai tekad yang tidak pernah goyah untuk memberikan rawatan yang terbaik. Prinsip kehidupan beliau ialah, selagi masih ada setitik harapan untuk hidup, tentu tiada alasan untuk membiarkannya begitu saja. Ini adalah salah satu sifat yang ingin saya kecapi. Bak kata pepatah, genggam bara api sampai jadi arang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada anda. Sekarang kita teruskan dengan yang seterusnya. Muhammad Nur Irhas. Ah, ini Abang Glamour. Abang Boy Next Door ni suka beraksi depan kamera. Jadi, kalau ada pertandingan kat Suria, semuanya dia nak take part. Ha. Ni dah boleh tambah lagi satu rancangan dalam awak punya pengalaman. Good luck ya, bang. Silakan. Salam sejahtera kepada semua. Wanita yang paling saya kagumi ialah Laila Ali. Beliau adalah anak kepada petinju legenda Muhammad Ali. Beliau mempunyai semangat yang begitu kental ya, dan juga berani untuk menceburi dalam sukan yang agak berbahaya ini. Bukan itu saja, yang membuat saya lebih kagum lagi ialah beliau dapat mengekalkan rekod tanpa tidak pernah kalah dalam kejayaannya. Terima kasih. Terima kasih Nur Irhas. Sekarang kita bersama dengan Muhammad Zaki. Dia ni tangkap ular dia berani. Tangkap tikus pun dia sanggup. Nampak cicak dia cabut. Hai, kenapalah macam tu eh? Tapi mungkin kelemahannya adalah kekuatannya. Sebab orang kata jejaka yang takut dengan cicak ni sensitif. Oh ya ke? So sweet. Silakan. Wanita yang saya kagumi ialah Siti Nurhaliza. Dia merupakan seseorang yang baik, anggun dan berpegang pada tradisi. Semua lagu-lagu yang dinyanyikannya penuh dengan keikhlasan dan tinggi dengan jiwa kemayuan. Sifat-sifat yang saya rasa sudah dilupa oleh anak-anak muda sekarang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Seterusnya, Akmal Syazwan. Dia ni malu tapi mahu. Inilah perasaan dalaman Akmal. Sebab itulah dia cuba nasib nak lawan rasa takut dan malu. Ya ke ni? Perkara yang dia tak berapa suka, bertemu dengan sekumpulan orang yang tak dikenali. Hai, tak kenal maka tak cinta bang. Janganlah malu-malu macam tu. Silakan. Wanita yang paling saya kagumi adalah seorang pelakon, pengarah dan juga seorang penulis filem barat, Angelina Jolie. Walaupun beliau pernah mendapat gelaran antara wanita yang paling cantik di dunia dan juga dinobatkan pelakon yang paling mendapat bayaran tertinggi, Angelina tidak lupa diri, bahkan beliau menamburkan keperluan pada orang-orang yang lebih memerlukan daripada dirinya sendiri. Saya berharap sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Angelina Jolie akan menjadi sebuah teladan pada para wanita di luar sana. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dan itulah 5 jejaka-jejaka putera gemilang kita pada malam ini. Sekarang ini kita akan dengarkan komen daripada para juri kita. Kita akan mulakan dengan Mas Tur Ahmad. Silakan. Kepada Fazrali ya. Okey, okey, kerana awak memilih seseorang yang saya juga kagumi. Tetapi apa jiwa yang dekat atau hampir serupa anda dengan opera? Saya rasa saya dengan dia tak banyak serupa, tapi dari wajah lah. tapi saya rasa saya friendly lah. Saya boleh berbual dengan orang dan itu yang saya rasa saya sama dengan dia. Terima kasih. Baik, silakan Azli.
Pada kali ini saya rasa kurang sedikit penampilan diri dan juga cara bertutur. Mungkin kerana pertama kali masuk TV. Jadi perasaan gemetar, nervous, terselah sekali. It's okay lah. Okay. Silakan komen daripada Fatima pula. Kali ini saya ingin menyentuh about keyakinan diri. Bukan saja dalam cara tuturan, macam some of you memang betul, wow, fantastic. Bila berbual tu hafal skrip punya lah panjang. Tetapi tak ada keyakinan diri. You are not standing straight. Macam jalan pun bongkok-bongkok. Awak segak seperti pahlawan Melayu dengan pakaian Melayu. Tapi how you walk shows that you tak ada keyakinan diri, no confidence. Jadi macam mana kalau tak ada keyakinan diri, kita nak confident nak berbual ataupun nak talk to the audience. So itu yang very important. So kalau antara yang lima-lima kat sini, actually I feel yang confident tu, keyakinan dirinya ada, is Afiq lah. Satu lagi later nanti kita cakap. Terima kasih Fatima, dan saya dengar macam dah bising-bising sebelah sana oleh gadis-gadis Mental dan Miang. Silakan Soimi. Ya, itu dia. Saya ambil sedikit panduan daripada judge ataupun juri kita Fatima tadi. You mesti yakin. Itu tengok macam saya. Terlebih yakin sebab itu bersama dengan GGM. Betul tak? Ngaku je lah. Ngaku je lah. Okay. GGM, gadis-gadis mental atau gadis-gadis manja. Mereka akan luahkan perasaan mereka ni untuk mengetahui siapa di antara mereka yang bakal ke peringkat separuh akhir. Kita mulakan dengan ujung. Gadis purple. Girl, what do you think? What do you think? Semua cakap sikit. Saya rasa all very cute. Uh-huh. Tapi my pick will be Fazrali. Fazrali? Yeah. Oh, kenapa? Because his smile kan really macam very cheeky lah, dia smile. Very, so, yeah. Wah, Fazrali, you mental you. Then gege merah. Mana satu? You think yang? I'll go for ini. Zekli. Eh, macam tengok menu makanan Zaki, pula. I go for this one and then this one like medium rare. Okay, Zeki. Yeah. Zeki, what happened to Zeki? What's okay? Dia baby face. Baby face. Among all, he has the cute features. Alamak, Zeki. Cuba tengok baby face dia. Wah. Okay. Girl, jadi you all ada pilihan masing-masing. Tapi kita tengok kombinasi juri nanti. Tak tahu siapa yang akan terus ke peringkat separuh akhir. Sementara itu, back to you. Okay, terima kasih. Berikan tepukan kepada GGM kita tu dengan komen-komen mereka. Baiklah, keputusan akan kita umumkan sebentar lagi. Dab-dub-dab-dub tu kita nanti. Kita tolak tepi dulu. Sekarang ramai-ramai kita joget lambat. Sama tak suara? Frequency boleh lah, tahan kurang juga. Key dia, key apa? Saya punya key saya tak tahu. F ke F9 agaknya. Tak apa. Ini bukan yang original. Kita akan bersama dengan yang original. Betul. Kita dendangan daripada Raja Dangdut. Dan ini lagu yang dia kata wajib. Yeah. Mesti nak dinyanyikan. Sekarang kita beri tepukan Dato' M. Daud Kilang. Hati di dalam bagai nakila. Hey! Ha! Pertama kali ku melihat wajah si dia, pertemuan bermula di taman si kebun-bunan. Itulah hai mulanya berjumpa bertentangan mata.
Mulai dari itu hatiku tertanya-tanya, siapakah gerangan si cantik jelita kelimpahan air matanya. Hingga kan aku terpesona. Senyum lantas tangan dipegang. Senyumlah, ahai cengeng mole. Senyumlah, ahai cengeng mole. Ahai senyumlah, ahai cengeng mole. Bagi sekali tepuk kepada kamu pada Dato' M. Daud Kilau. Terima kasih. Oh, saya tak pernah tengok orang buat persembahan macam Dato' tu. Ya ke? Dahsyat tu. Macam mana nak cari ganti Dato' Kilau? Itulah dia. Dato' saya nak tanya. Selalunya Dato' pakai berapa lapis baju sebenarnya? Selalu 8. 8? 8. Oh, 8. Daripada badan saya kurus tinggi. Bagi tepukan terima kasih sekali lagi. Semuanya ada puas identiti sendiri. Ya. Terima kasih. Okey, sekarang ni kita nak jemput Putra Gemilang untuk naik ke pentas. Mari kita ke tepi tu. Silakan. Okey, sekarang kita nak tanyakan Datuk. Datuk, boleh tak berikan komen sikit tentang jejaka-jejaka Putra Gemilang kita ni? Saya suka nombor 3 tu. Irhas. Zaki-zaki. Okey, Irhas. Terima kasih. Tanya. Tapi macam mana sekalipun, pihak juri dah ada keputusan. Saya. Jadi daripada 5 ni, hanya 2 saja yang akan ke peringkat separuh akhir. Okay. Jadi Nurul pun dah ada keputusan dia sekarang. Dah? Macam mana Nurul? Saya dah ada keputusannya. Cantik. 2 yang berjaya ke peringkat separuh akhir ialah... Afiq. Dan... Fazrali. Mereka berdua yang tak berjaya tu, jangan putus asa. Bagi tepukan paling buruk untuk semua putera-putera gemilang kita ni. Betul, hebat.
Syabas. Jadi teruslah gemilang, dan bila kita berjumpa dengan penyanyi-penyanyi Malam Segar Evergreen ini, memang kita terus gemilang ya. Betul, terus gemilanglah kita dengan mereka yang legend, yang banyak memberi inspirasi pada kami semua. Dan terima kasih kepada anda yang sudi berkongsi pengalaman, berkongsi pada saat yang indah ini untuk sama-sama menghargai warisan dan budaya kita. Tibalah masanya kita labuhkan tirai dan menyebut semua kembali untuk berhibur bersama sekali lagi. Jadi dengan itu bermakna ya, sudah habis rancangan ini, tapi anda kami harap akan terus gemilang. Selamat malam semuanya.